sebuah perjalanan menjadi sempurna saat kita mendapatkan semuanya. Keindahan alam ciptaan Sang Kuasa tentu saja memberikan kesejukan di dalam jiwa, memberikan inspirasi kita dalam memandang segala sesuatunya secara lebih nyata dan bijaksana. Tapi di satu sisi kita juga mendapatkan kehangatan dari persaudaraan orang-orang yang kita lalui dan kita jumpai di tempat tujuan. Itulah perjalanan yang sempurna. Kali ini saya masih bersama dengan MC Indonesia. Kita melintasi perbatasan Sulsel-Sulteng menuju ke arah Boso, melintas Pola Selatan, Tendena, dan Boso sudah menunggu kami tiba. Ada kami. Di sini press kami nyata press Indonesia. Ada tanpa hoax. Terima kasih ya Poso ya sudah ngasih kita beristirahat sebentar. Teman-teman MC ini Pak Ketum. Sulawesi Tengah yang sudah mengkondisikan rombongan kami MC Indonesia dan single rider best Indonesia Yogyakarta. Selanjutnya kami kembali meluncur menuju ke Palu dan pemberhentian berikutnya adalah Parigi, di mana Suzuki Thunder Club sudah menunggu kami di sana. Om, kopi ini. Iya, iya. Parigi, pisang dengan sambal rendang. Wave Beats Music. Melanjutkan perjalanan menuju kota Palu, sisa dari perjalanan yang harus kami tempuh dikawal oleh Presiden Wes Parigi dan Ninja Palu. Melintas kebun kopi yang terkenal, luar biasa jalurnya di kegelapan malam yang mencekam, suatu yang luar biasa.
memasuki kota Palu ya. Dan bikers Palu pun sudah menunggu kami, menjemput dan membawa kami ke markas All Variant Medic Palu. Kami bersilaturahmi dengan semua biker yang sudah menunggu di sana. Kemudian lanjutkan makan malam di WRC Palu Woman Rider Community. Terima kasih semua biker Palu, WRC Palu, Forum Biker Palu, Best Indonesia Palu, Parigi. Sungguh perjalanan ini adalah perjalanan yang sempurna, karena sebuah perjalanan adalah hanya perjalanan tanpa menambah saudara dalam perjalanannya. Terima kasih semuanya. Salam dari kami, MC Indonesia dan Best Indonesia. Peace all bikers.